cara nak repair dia paling mudah. Depan abari ni ada satu peti sejuk jenis freezer. Satu pintu ada masalah tak sejuk. So customer ni panggil abari untuk datang checking dan repair. Apa yang perlu kita repair? Jom abari tunjukkan satu persatu. Misalnya kalau korang ada masalah pasal peti sejuk satu pintu ni, cara nak repair dia paling mudah. Okay, tapi korang kena stand by screwdriver dengan barang lah. So barang ni korang boleh beli dekat, tengok lah nanti kalau abari rajin, abari tak baik kuning. Okay, so yang ni eh, korang nampak tak, ada dua barang selepas kita buka cover dia. Okay, yang dua barang ni, satu dia bagi atas tu namanya overload. So dekat bagian bawah tu pula nama dia relay. Kalau yang tengah bercakap ni, nama dia Zuri. Okay, korang kena ingat lah supaya korang boleh tahu ataupun korang boleh kenal barang. Okay, lalunya berlaku rosak dekat peti sejuk korang tu disebabkan dua barang ni. Sebab apa dia rosak? Sebab satu, diorang safety. Okay, safety ni supaya kompresor korang takkan rosak. Bila dia terlampau lebih current, mungkin akan rosakkan kompresor. So jadinya diorang safety dekat diorang punya protector device. Macam tu lah, untuk overload. So untuk check dia sama ada thermostat korang tu sama ada okey tak okey, korang kena on system lah. Kalau korang ada meter, korang kena check bacaan dia, pastikan dapat 245 dekat dia punya supply untuk masuk kompresor. Dekat situ kita boleh confirmkan iaitu thermostat tak ada masalah. Selalunya bila orang-orang check, dia kadang-kadang dah tukar overload tapi tak jadi. Itulah sebabnya, sebab thermostat tu tak hantar supply. So korang kena check detail. So kita masukkan unit yang baru. Okey, masukkan overload baru dan korang plug in main plate dan korang masuk cover. So korang tahu tak jadi apa lepas kita on ni? Korang boleh dengar. So lepas dah tukar pun, kompresor pun dah jalan. So kita nak pastikan sama ada sistem ni sama okey atau tidak. Kita, yang ni aku saja nak ketuk-ketuk supaya tak ada lah berlaku sumbat ke apa ke kan. So jadi aku main ketuk-ketuk dan kita pun ambil reading M2. Kita tengok adakah sama dia punya bacaan dengan dia punya spek daripada kilang. Jom kita tengok. So 0.8 eh. So anggaran dia lebih kurang sama. Okay, dah jom ikut abari balik. Korang nak ikut tak? Jom. Hari-hari letih. Ada tak kerja yang tak letih? Cuba beritahu saya. Apa kerja yang tak letih? Memang kerja memang letih ke?